Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Fashionista, kami akan menampilkan karya-karya fashion designer yang tampil dalam event Bali Fashion Trend 2024 yang berlangsung di Pulau Dewata, Bali, yang mengusung tema Global Strive. Acara ini diselenggarakan oleh Indonesia Fashion Chamber atau IFC untuk mendukung fashion lokal ke pasar global. Seperti apa koleksi-koleksinya? Here we go! Lia Mustafa menghadirkan koleksi Madazur yang cocok dipakai di Pulau Dewata. Adapun desainnya dengan konsep layering dan bisa dimodifikasi oleh pemakai. Bali Fashion Trend tahun ini temanya mengusung tema Strive ya. Itu untuk rancangan Balia sendiri mengaplikasikan tema Strive di koleksinya Balia seperti apa? Ya kan kita sudah melewati pandemi ya. Jadi ini adalah sebuah tantangan, challenge buat saya. Khususnya bagaimana kita mengaplikasikan modest wear itu menjadi busana yang bisa siap pakai bagi masyarakat di Bali. Jadi sebetulnya kalau kita melihat beberapa karya saya itu bisa dilepas dengan berbagai macam gaya sebetulnya. Jadi tidak melulu harus dengan three piece, bahkan hanya satu pieces saja sebenarnya bisa dipakai seperti itu. Jadi ini sebuah tantangan buat desainer yang biasanya mengolah modest wear, itu gak usah ragu, bisa juga kok kita presentasi di Bali. Karena bahan yang harus jelas untuk pilihan ya, karena panas, pantai, kemudian yang merasa nyaman buat masyarakat maupun khususnya kan wisatawan ya, yang banyak melirik karya-karya para desainer. Fashionista koleksi Wear Lori bertajuk koleksi terbaru yang bertajuk Breezy Chic terinspirasi dari semilir angin yang memberikan oase kesegaran di tengah cuaca yang terik. Melalui koleksi ini, kita diingatkan akan pentingnya menghargai momen-momen ringan dan menyenangkan dalam hidup, karena mereka bisa membawa kita menuju pencapaian dan kebahagiaan yang baru. Dengan desain modern kontemporer, mencerminkan keseimbangan antara keindahan budaya lokal dan kenyamanan yang dibutuhkan untuk gaya hidup urban. Brand ini juga terus mendukung praktik bisnis berkelanjutan dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan dan melibatkan perajin lokal dalam proses produksinya. We'll be right back.
Lovenik menampilkan koleksi bertajuk Narasi yang terinspirasi dari suasana dan rasa kehidupan yang diinginkan semua manusia, yaitu kebahagiaan, hati yang tenang, suasana yang tentram, damai, dan alam semesta pun menyambut dengan sukacita. Yang digambarkan dari suasana alam yang tenang, cuaca yang sejuk, cerah, air yang mengalir dengan tenang, cahaya matahari yang terang yang kemudian diaplikasikan melalui karya busana dengan menggunakan warna tenang dan energik seperti orange, mustard, green, coklat, muda, serta desain casual, simple dengan menggunakan motif batik modern yang diambil dari inspirasi bentuk geometri dari alam semesta yang memberikan suasana tenang dan nyaman. Untuk tema kali ini di Bali Fashion Trend, untuk Lovenik di tema happiness, jadi koleksi kita kali ini memakai warna-warna yang colorful, kemudian tetap menggunakan wastra, yaitu batik dari Jogja dengan motif geometri kontemporer. Untuk koleksi Bali Fashion Trend kali ini, Lovenik menggunakan bahan katun. Katun yang light katun ya, jadi katun yang tipis yang memang kebetulan memang ini koleksi summer, jadi lebih ringan terus casual dengan bahan batik. Semuanya memang kita katun dan pewarnaan kita pun dengan pewarnaan yang handmade. Kita masih pewarnaan tekstil tapi memang prosesnya dari bahan yang masih putihan, jadi kita pewarnaannya pewarnaan sendiri, jadi bukan beli bahan yang tekstil jadi, tapi kita pewarnaan sendiri. Jadi dari bahan mentah yang masih putihan, kita celup, kita warna sendiri. Batik menghadirkan busana dengan bahan batik dan konsep sustainable dan memakai warna alam indigo. Adapun busana ready to wear dirancang dengan konsep kekinian. Tere batik itu doa terbaik, kebetulan dari nama saya sendiri gitu. Jadi kami mengusung motif-motif batik warisan budaya, kita lestarikan untuk kekinian ya. Jadi motif-motifnya kami kembangkan, cuman harus menggunakan pakem dengan malam panas karena kita ingin melestarikan batik dengan pewarnaan alam indigo, yaitu untuk sustainable ya, keberlangsungan supaya tidak merusak alam seperti itu. Kita untuk ready to wear supaya anak-anak sekarang, anak-anak muda itu menyukai batik, jadi intinya kami membuat fashion dengan ready to wear supaya generasi mengenal batik dan melestarikannya tapi dengan gaya sekarang, bukan gaya yang dahulu. Kita perpadukan gaya dulu dengan gaya sekarang. Thank you.
Reski Noviana menampilkan koleksi Mother's Wear dengan dominan warna hitam dipadukan dengan motif batik. Rangkaian busana feminine dan casual terlihat dalam koleksi yang ditampilkan. Ekawati melalui brand Benang Lucy menampilkan koleksi bertajuk Jejak Warna yang menghadirkan pesona alami dengan outfit tenun lurik dan jemputan warna alam dilengkapi tas rotan yang memukau. Handmade dengan sentuhan modern, setiap karya mencerminkan keindahan abadi dan cinta pada lingkungan. Malam ini kita kolaborasi 3 brand, ada Benang Lucy, saya Lucy, kemudian ada Blemo, Justina, kemudian ada Manggar Bag, tas rotan Kak Yofi. Untuk kali ini kita kan ada tema judulnya itu Jejak Warna. Jadi ini adalah kolaborasi antara tenun kain beberapa kain mastra Nusantara yang kali ini kita pakainya tenun lurik warna alam dan jemputan warna alam. Kemudian kita juga mengkolaborasikan dengan rotan ya, tas rotan yang semuanya itu adalah dari budaya Nusantara. Menampilkan koleksi bertajuk Woody Spirit yang terinspirasi dari kehidupan di dalam hutan yang mengandalkan alam dan menjaga alam tetap terjaga di antara pepohonan dan menatap keindahan langit di antara pepohonan. Dengan gaya desain urban mistis dengan warna grey, yellow, soft blue, chocolate, broken white, dan cream. Untuk material koleksi menggunakan bahan tenun badui pewarna alam, linen, dan tie-dye. Koleksi lain akan hadir sesaat lagi. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.